mi gente, aquí porque vamos a coger la carnada allá en esto, qué locura. La sardina. Hello Sob, perairan memang menyimpan segudang misteri yang belum banyak terungkap. Peristiwa aneh bahkan mengejutkan yang ada di perairan mungkin sudah jutaan kali terjadi. Dari banyaknya kejadian yang ada, tak sedikit membuat warga gempar. Selain itu, banyak dari warga yang merekamnya hingga beredar luas di media sosial seperti berikut ini. Nah sobat, baru-baru ini sebuah kejadian mengejutkan para nelayan yang ada di tengah laut. Pasalnya ketika sedang mencari ikan di tengah laut, mereka dikejutkan dengan kemunculan ribuan ikan yang tiba-tiba mengambang. Sontak saja nelayan tersebut dibuat heboh lantaran kejadian ini sangat jarang terjadi. Dalam sebuah video yang beredar, tampak ribuan bahkan mungkin jutaan ikan terombang-ambing di permukaan air laut. Seketika itu para nelayan pun tak melewatkan kesempatan langka ini untuk mengambil ribuan ikan tersebut. Menurut keterangan nelayan yang sedang mencari ikan, ribuan ikan ini diketahui berjenis ikan sarden. Sementara itu berbagai anggapan pun muncul mengenai kemunculan ribuan ikan tersebut. Di antaranya ada yang menyebut bahwa ribuan ikan itu muncul karena pertanda akan datangnya sebuah bencana. Namun banyak yang menyebut bahwa fenomena ini sudah biasa terjadi ketika musim kawin tiba. Kalau menurut kalian, apa penyebabnya, Sob? Nah, Sobat, tidak hanya itu saja. Sebuah video di media sosial mendadak jadi perbincangan publik. Bagaimana tidak, dalam video tersebut memperlihatkan jutaan ikan tiba-tiba muncul ke permukaan danau dalam kondisi mati. Para warga sekitar yang menyaksikan fenomena tersebut dibuat tercengang. Dalam sebuah video memperlihatkan, seorang warga yang sedang menaiki perahu motor di sebuah danau dibuat heran dengan jutaan ikan yang mengambang dalam keadaan mati. Lantas saja warga tersebut pun merekam fenomena itu dengan ponsel miliknya. Sementara menurut keterangan beberapa sumber, fenomena matinya jutaan ikan tersebut terjadi di Danau Choari yang terletak di Amazon, Brazil. Berbagai spekulasi pun muncul penyebab dari matinya jutaan ikan tersebut. Di antaranya menyebut akibat dari bom ikan yang disebar oleh oknum yang tak bertanggung jawab.